Assalamualaikum semua dan selamat bertemu kembali. Okey, apa khabar korang semua? Harap dalam keadaan sihat dan walafiat. Okey, memandangkan kita pun dah masuk ke fasa 3, ada yang ke fasa 4. Korang dah merayap sampai mana? Buih kayu hitam, padang besar, hatnyai. Okey lah, main je lah. Okey. Tapi ingat, walaupun kita belum bebas lagi sepenuhnya, tapi sila patuhi SOP yang kerajaan telah tetapkan. Okey. Semoga kita dijauhi daripada wabak ni buat selama-lamanya. Okey, hari ni tak ada cerita pasal motor. Hari ni nak share sikit barang yang abang beli. Abang eh. Abang satu. Abang lah sangat. Okay, hari ni nak share barang yang saya beli ni, iaitu dipanggil Lavalier Wireless Microphone daripada jenama Lensgo. Okay, kalau korang nak tahu, selama ni saya gunakan Lavalier mic yang biasa ni, ni yang ada wire ni kan, ni connect terus dengan handphone. Ni murah je ni, tak sampai pun RM10. So memandangkan channel saya ni pun nak dikatakan lama pun tidak, tapi dah menginjak ke 2 tahun. So pada saya tak salah sekiranya saya bertukar daripada wire menggunakan wireless mic. Tapi kalau yang di luar sana macam korang baru nak starting, nak menjadi YouTuber, apa lagi, Facebookers, TikTokers, Instafamous ke apa, terpulang. Kalau belum ada bajet, tak salah menggunakan wire yang ada, microphone yang ada wire. Kalau korang dah ada bajet nak terus beli, sekali ban terus boleh pakai, nak pakai ni pun tak ada masalah. Okay. Tapi sebelum tu, Jangan lupa like, comment and subscribe. Okey, inilah dia barang dia daripada jenama Lensgo model 318C LWM Lavalier Wireless Microphone. Okey, ni ada secara ringkas dia punya description. UHF digital, no need to pay mobile apa benda semua. Yang menarik ni distance up to 50 meter eh. Dia claim kat sini jarak boleh sehingga ke 50 meter. Boleh connect pada kamera, mobile phone, camcorders ataupun sebagainya. Secara detail sebelah belakang pun ada tulis kat sini. Okey. So sekarang kita unboxing lah. Okey, inilah dia. Alamak, sekali hujan dah pula. Jap, kita pindah tempat lain. Okey, kita sambung lagi. Hujan pun dah reda. Okey, sekarang kita buka kotak ni. Alright. Okey, ni dia punya mic. Oh, siap balut dengan plastik lagi. Ni dia punya clip. Clip dia pun menggunakan magnet eh. Magnet. Oh, 6 kuat lah. Sini ditulis RX. Kalau korang boleh nampak, RX ni adalah receiver. Kalau ni receiver, yang ini dah tentulah transmitter. Betul tak? Kan betul. TX. Nah, TX ni transmitter. Nah, ini yang kita bercakap menggunakan transmitter. Jadi suara tu ditangkap melalui receiver. Then apa lagi dibagi dalam beg kecil ni? Jom kita buka. Okey, dia bagi kabel type A ke type C. Ini connector untuk gunakan handphone eh. Ni pakai 3 line ni, dipanggil apa? TRS eh. TRS ke TRRS. Oh, 2 kabel. Ini adalah Lavalier mic juga. Ini ada wire, boleh connect pada transmitter. Wind muff.
kabel connect pada kamera, clip dan juga lanyard. Ha, ni bukan lanyard kerja Maxis atau Digi ke apa, eh. What? Ada lagi tak dalam beg ni? Macam tadi pegang ada lagi. Oh, lagi lah. Ha, ni ni. Magnet, extra magnet. Dan juga manual. Ha, manual pun ada. Instruction manual. Okay, kalau rajin baca, bacalah. Cara guna senang. Receiver ni akan connect dengan kita punya smartphone ataupun kamera. Mana tadi wire dia bagi ni? Okay, yang ni. Ni akan connect dengan kita punya handphone. Inilah yang kita akan bercakap melalui transmitter. Okay, cara nak guna dia senang je. Just tekan button yang ada kat sini ni. Okay, mula-mula tekan yang receiver. Lepas tu tekan yang transmitter. Dia kalau dah menyala macam ni yang biru ni, tak ada klik-klik tu, maksudnya dia dah connect lah. So sekarang kita akan tukar mic yang saya guna ni dengan wireless mic ni, eh. Pucuk dia yang ni. Sekejap saya gantikan. Testing. 1, 2, 3. Percubaan 1, 2, 3. Okay, sekarang kita test jarak dia, eh. Saya akan jalan daripada kamera tu sampai kat tiang sana. Okay, dengan membelakangi handphone tu, maksudnya ada halangan lah. Kalau tengok sini dia tulis battery lifetime ni, kalau dah full penuh, mic ni boleh bertahan selama 5 jam, eh. Saya sekarang ada kat sini. Jarak ni lebih kurang dalam 10 meter lah, anggaran 10 meter. Nanti pasal ni cuaca hujan, nanti kalau dah reda kita try jalan keluar, eh. Sekarang melalui balik ke kamera macam mana. Ok, sekarang kita nak test dengan dia punya mic ni, eh. Level dia mic ni. Then kita sangkut kat baju. Ok, test jalan lagi. Tapi ni jarak tak jauh lah, dalam 10 meter. Kita petang sikit lah tengok cuaca reda ke. Kita buat naik motor. Kita test wind muff dia tu berkesan ke tak. Ada bunyi angin ke tak, kan. Sekarang saya kat selindung daripada kereta saya ni. Terhalang macam mana pendengaran, okey lagi ke tak? Sambil naik motor, eh. Berapa jauh dia boleh pergi? Dia claim kat situ 50 meter, kan. Jom kita pusing-pusing dulu. Saya tak buat laju ni, saya buat perlahan je. Saya gunakan wind muff ni, eh. Kalau ada bunyi angin tu nasib lah. Alright, geng, macam mana dengan review tadi? Ok tak ok? Di korang nilaikan je lah, eh. So daripada segi harga, nak kata dia murah, taklah terlalu murah dan tak adalah terlalu premium. Sekadar tengahan lah, mid range level.
Okey. So, kepada korang yang berminat untuk dapatkan mic ni, saya akan sertakan link dekat bahagian description macam biasa. Alright gang, video sampai di sini saja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. See you guys on next video. Bye bye. Assalamualaikum. See ya.